Halo guys, ini mesin CNR yang kemarin ya, yang ini CNR yang ini mesin las CNR kemarin tuh udah dipasang semua guys, cuma buat ngelas itu protek protek lampu merah ini menyala dan ampernya nggak bisa besar, arusnya keluar. Dan ternyata setelah ditelusuri drivernya bermasalah guys, MOSFET-nya jeblok, driver lagi bermasalah. Setelah dikoreksi ternyata ditemukan beberapa buah dioda yang mengalami kerusakan. Ini dioda yang masih bisa, ini dioda yang rusak. Kemarin itu diukur tegangannya 3 volt guys, sedangkan ukuran normalnya 5 volt. Dan ini tegangannya kemarin 3 volt, jadi buat ngelas tetap keluar tegangannya, tapi kemarin itu lampu merahnya menyala protek. Dan ini sudah fix, nggak ada masalah bagian PWM-nya. Kita coba perbaiki drivernya dulu ya. Kita coba perbaiki drivernya dulu, kita pasang semuanya. Jenisnya IN4148 semua, sama ada yang Jenner kalau nggak salah, ini Jenner 3,3 volt, itu Jenner 3,3 volt, yang lainnya IN4148 nggak kelihatan kamerane, kamera apa. Oke, ditunggu saja nanti perakitannya, terus uji cobanya. Oke guys, ini kita akan memperbaiki driver dari mesin las CNR. Bagian PCB atas dari mesin CNR, mesin las CNR. Oke, berhubung ini kemarin rantas semua, nanti ini diperbaiki terus diukur kembali tegangannya. Ini kemarin hidup guys, cuma nggak seimbang, nggak balance. Jadi MOSFET-nya panas, ya bisa buat ngelas, cuma nggak seimbang. Terus ini kemarin saya bersihkan semua, ini nanti tinggal dipasang komponen. Oke guys, ini sudah jadi. Titik pengukuran oke guys, ini sudah dites pakai alat PWM universal.
pakai ini, main frekuensi. Main frekuensi 100,2 kHz dengan duty cycle 50%. Ini jika kita lebarkan ya, ini bisa sampai main 40-50 kHz, gelombangnya seperti ini. Ini kalau main 100 kHz gelombangnya seperti ini. Ini salah satunya. Dan ini full bridge, keempat-empatnya harus sama semua. Harus sama 102 kHz. Coba pakai ini manual. Ini pakai ke heads, kita ukur. Yes, 106 kHz. Di osiloskop keluarnya 102. Di multitester digital keluarnya 106, 105. Ini kita tinggal mencoba ke bagian finalnya.